apa itu apa aplusan pak aplus pas sore kalau besok kan sampai jam 12. Oh gitu. Jadi seminggu teh berapa orang pak sehari teh? Sehari teh emang 1, 2, 3 tiga orang sampai jam 10, jam 9. Oh gitu ya. Eh apa rumahnya sejauh? Oh dekat. Berarti asli orang sini banyak? Iya. Pabrik rodan. Sabar ya Pak, saya juga sabar. Iya, benar. Cuma ngotik, paling ngotik dapat 20 ribu. Banyak yang punya motor. Ya, gitu. Untung gak tuh anak udah kerja. Nah, gitu. Alhamdulillah nih. Aduh. Bantu paling. Tapi Allah itu maha adil Pak, anak kita kerja walaupun kita pendapatannya sepeser dua peser banyak ya. Tapi alhamdulillah banyak kita ya, bisa bersyukur. Bisa ya sih bisa anak membiayai adik-adiknya alhamdulillahnya adina adina kan di sono lagi pondok di pondok. Oh toh alhamdulillah banyak ya kerja saat kontrak setahun tapi adiknya itu gini-gini lah diperpanjang tuh alhamdulillah. Ayo teh daerah Kondang Jaya. Kondang Jaya apanya? Nomor kotanya sama rumahnya suruh di sini. Iya. Biar dekat gitu nengoknya. Tapi enggak mau adanya. Ibunya ada, Pak? Masih ada. Masih alhamdulillah bapaknya. Nanti Pak, buahnya anak tua. Hamil lagi. Ibu lagi hamil? Iya. Mudah-mudahan sehat banyak. Iya. Nah, Pak, mau pulang banyak? Iya. Bisa kita perhatikan ya, seorang juru parkir dia mengatur kendaraan supaya apa tujuannya, yaitu supaya lancar ya, lalu lintas supaya lancar, tidak ada kemacetan. Jadi dapat diatasi dengan seorang juru parkir ya, untuk mengarah
arahkan kemana kendaraan itu melaju ya. Juru parkir bisa juga disebut pahlawan. Kok bisa disebut pahlawan? Karena juru parkir itu ikhlas ya, mengatur kendaraan. Adapun ada yang memberi imbalan, dia ambil. Adapun orang yang tidak memberi imbalan, dia tidak marah dan dia pun akan tersenyum selalu. Oleh karena itu, kita haruslah senantiasa berterima kasih kepada seorang juru parkir di perapatan ya, di persimpangan ya, atau di itansi-itansi gedung-gedung atau di pertokoan. Mereka menjaga kendaraan kita yang sedang parkir dan mengatur kendaraan yang lalu lalang di perjalanan. Itulah tugas seorang juru parkir. Dia kepanasan, kehujanan, dia banyak debu-debu yang menghantam ke raut mukanya. Bahkan dia sangat menahan rasa panas dari sinar matahari ya. Setiap hari dia tekuni pekerjaan sebagai profesi seorang juru parkir di jalan raya.
ada penumpang, bapak ganti gitu. Udah berapa tahun bapak di sini, Pak? Ya lahir di. Oh, orang asli, orang Kerawang ya. Jadi nggak bantu-bantu ya lah pengendara mobil banyak. Lagi dicor gitu nanti. Jadi lagi dipantau ini kemacetan Kerawang. Eh banyak, putaran banyak. Mohon. Sampai jam berapa Bapak di sini, Pak? Nah, saya mah sebelum maghrib sudah pulang. Oh, gitu. Oh. Cari nafkah untuk keluarga banyak. Mm-hmm. Sabar banyak. Dampak PPKM seperti ini kita ikuti dulu ya. Kita mengikuti apa rezeki aja dari Allah ya, Pak ya. Nah, gitu ya. Berarti istiarnya. Gitu. Daripada kita diam di rumah. Iya. Nah, gitu. Berusaha. Benar. Ini banyak penerang. Nah, benar. Yang penting ada usaha dulu baru. Udah berapa hari Pak ini, Pak, kemacetan? Udah ada seminggu, Mas. Seminggu? Oh, oke. Okay. Kurang lebih lah seminggu. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Penyebabnya apa sih, Pak, yang macet itu? Pengocoran gitu ya? Pengocoran. Setiap bundaran banyak? Iya, ada. Pengocoran jalan. Karena jalan itu jelek ya? Hmm. Mudah-mudahan pemerintah ini ya, Pak, tanggap terhadap apa? Kota Karawang ini. Amin. Semoga lancar. Jembatan apa sih, Pak? Jembatan Misran. Oh, Misran. Iya. Karawang Timur banyak? Iya, Karawang Timur. Dari jam berapa Pak standby pada sini, Pak? Dari pagi. Oh, dari pagi. Kira-kira jam 7 banyak? Iya, jam 7 lah. Nanti pulang ke rumah? Ya, sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib banyak. Mudah-mudahan dapat rezekinya banyak. Amin. Yang penting kita sehat, kumpul sama keluarga, iya. Gitu. Kita mah sehat. Kan? Sehat, gitu intinya sehat. Ngapain banyak uang, tapi apa banyak ada penyakit mah. Ayo ngopi dong, ngopi.
goblok paketnya. Ayo paket, kata. Kebo, naik mah.